mengalami turbulensi. Awalnya masih tenang, tetapi karena turbulensinya makin gede, semua orang yang berada dalam kapal mulai menyerukan nama-nama Tuhan, menyerukan inilah, itulah dan sebagainya. Saya jadi mulai takut, mulai khawatir. Jangan-jangan pesawat yang saya terbang ini menjadi kandas. Saya jalan dengan diri karena takut luar biasa. Saya sempat berpikir jangan-jangan ini adalah hari terakhir. Tapi untungnya itu hanya pikiran belaka. Kalau hari terakhir saya tidak berjumpa dengan Anda saat ini. Situasi yang saya alami, kalau boleh saya tambahkan, mirip dengan situasi yang dialami para murid pada waktu itu. Ketika murid mengalami badai di tanah laut, mereka yang ketakutan karena gelombang yang begitu besar, badai yang luar biasa. Saya bisa bayangkan, ya mungkin itu menjadi hari terakhir mereka, ya. Karena mungkin dilepaskan karena diri, sehingga mereka ini tidak ada harapan lagi. Tetapi yang menarik bagi saya, kenapa Yesus malah tidur? Dan bagi saya, para murid yang dapat dikatakan dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan dekat dengan Tuhan, seharusnya mereka ini tidak mengalami ketakutan. Tetapi toh, ketika ada lubang badai yang besar ini, para murid juga masih mengalami ketakutan. Mereka sepertinya lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Kalau mereka yang percaya yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka, mereka tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan segalanya, dan segalanya ini ada di dalam monitor dari Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini di luar kendali Tuhan, tidak ada. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Maka ketika mereka ketakutan dan tidak mengharapkan tetap bersemasa, mereka datang kepada Tuhan, membangunkan Tuhan. Dan Tuhan yang bangun, akhirnya dia meredakan hal itu dengan mengatakan,
mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Kalau mereka percaya bahwa akan sungguh percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan. Saudara, saudari yang terkasih, undangan dan juga ajakan dari kita hari ini untuk kembali melihat sudah sejauh mana kita ini sungguh melemahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang menjadi